guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hello guys, adakah anda semua sudah menerima bantuan khas COVID-19? Jadi apa kata pakar ekonomi mengenai bantuan COVID-19? Ianya tidak konsisten dan sedikit. Bantuan yang diberikan kerajaan terlalu sedikit untuk membuat perubahan yang bermakna kepada penerima. Pakar ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid berkata, bantuan juga tidak konsisten selain diberikan kepada perkara yang sudah berlaku kepada rakyat. Katanya, pertama, bantuan yang diberikan terlalu sedikit. Kedua, terlalu lewat. Kata Dr. Muhammad, fokus kemiskinan juga harus memfokuskan kepada bahagian desa dan bukan kota semata-mata. Contohnya bantuan khas prihatin, kalau orang yang miskin dapat 1,300, 500 kemarin, 500 pada November dan 300 pada Disember. Tetapi dia perlukan wang sekarang. Jadi untuk memastikan mereka yang tercicir dapat atau tidak, pertama, beri cukup dan secara konsisten. Ia lebih membantu. Kalau beri sedikit dan lambat, ini tidak membantu. Jadi, caca marva. Tambahnya lagi, jadi ekonomi tidak dapat dipulihkan dan keluarga juga tidak boleh. Jika persoalan tidak tahu mereka di mana, itu tidak betul kerana kerajaan telah mengemaskini program bantuan. Sekarang bantuan tunai begitu efisien sekali. Kerajaan periksa data diri, semua kerajaan tahu, katanya. Beliau berkata demikian semasa forum bertajuk Urban Poverty, The Need of Economy Reform and Good Government. Selain Dr. Muhammad, pakar ekonomi Profesor Dr. Kwame Sundaram turut menjadi panel dalam forum berkenaan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata lebih banyak bantuan akan disalurkan kerajaan kepada rakyat bermula bulan depan. Jelasnya, bantuan khas COVID-19 BKC adalah antara bantuan bagi membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Dalam pada itu, Dr. Jomo menjelaskan banyak perubahan yang perlu untuk memastikan rakyat tidak terus sengsara pada era pandemik. Katanya bantuan yang diberikan juga bukan setakat mengisi perut tetapi memastikan makanan yang diambil mempunyai zat kepada rakyat. Itulah sebabnya kita harus memberi perhatian dan ia patut melibatkan Kementerian Wanita dan sebagainya. Tetapi malahnya kita tidak dapat perhatian sewajarnya. Pendekatan yang ada sekarang seolah-olah semua ditumpukan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Sepatutnya melibatkan seluruh pemerintahan. Ini penting apabila melibatkan banyak kementerian di mana boleh dikatakan masalah penyelarasan antara kementerian menjadi satu masalah yang besar kalau dibandingkan dengan dulu. Jadi ini masalah yang harus diatasi, jelasnya. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.